Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nazlan Abbas, asal daripada Senggarang, Batu Pahat, Johor. Saya ambil masa bertahun-tahun study kenapa orang gagal. Tujuannya semata-mata supaya saya jangan buat benda yang sama. Dan selama 8 tahun dengan alat penapis itu, saya gunakan satu perniagaan pun tak lepas. Hinggalah suatu hari ada orang datang, sahabat saya datang cerita pasal Tom Excel. Masa dia habis cerita tu, saya terus cakap, "This is the best business in the world." Komisen saya tak kira saya menanya atau tidak, dia tidak pernah turun, tuan-tuan. Naik sampai ratus ribu. Orang kedua terkaya dalam dunia, nama dia Bill Gates. Dia mempunyai satu produk yang marketnya satu dunia. Semua orang pakai Windows. Orang nombor satu kaya dalam dunia, nama dia Carlos Slim Helu. Carlos Slim Helu, dia berniaga set-set, tetapi dia dimartabatkan orang paling kaya dalam dunia. Dan marketnya hanya di Mexico. Market dia satu dunia, dia tak boleh kejar dengan orang yang bermarketkan Mexico. Jadi saya memang nampak tu, pendapatan yang saya dapat ni, bagi saya dia masih kecil tuan. Apa cerita kalau Tun Excel bermarketkan satu dunia? Perniagaan Tun Excel ini telah mengeluarkan ramai orang yang benar-benar mendapat passive income, di mana mereka terpaksa tidak boleh kerja. Bulan lepas dapat RM50, 21 hari bulan dapat RM200, 22 hari bulan kongkong gila kan? Bisnes ini merupakan bisnes yang terbaik. Saya anggap bukan terbaik di Malaysia sahaja, malah dia di dunia. Dulu saya cerita dia tak masuk akal, tapi sekarang kalau saya cerita orang pun dapat ni. Contoh macam Alkamah Salih RM40,000, Rosen RM40,000, Kak Jah setiap bulan hampir RM200,000, dan dia memang telah masuk akal. Tapi hari ini alhamdulillah bisnes serendah RM90 boleh memungkinkan tuan dan puan-puan mendapat pendapatan seperti tuan Nazlan Abbas yang hampir setengah juta. Bersedia ketika kita senang dan tidak bersedia ketika kita susah. Bapak berada pada tempat dan memilih platform yang betul. Telah ramai orang dalam Tom Excel ini hidup mereka berubah. Tapi Tun Excel ini, dia bukan hanya menguasai Malaysia satu hari nanti. Saya yakin kalau benda baik, dia perlahan-lahan akan mengembangkan sayapnya keluar negara.